Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Getaker? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya, amin. Hari ini saya mau review tentang umpan galata melele, yaitu tapui atau telur puyuh. Nah, ini salah satu umpan jitu andalan saya nih kalau mancing nih. Nah, ini telur tapuinya ya, Gen. Jadi kalau milih telur tapui itu atau telur puyuh yang buat umpan galata melele ini, dia yang bagusnya umur 13 hari sampai 15 hari. Karena masih muda itu dia lebih lembek gitu, jadi nggak terlalu banyak bulunya. Nah, nanti cara pakainya itu dipotong jadi 2 atau jadi 3, terus tergantung selera sih, biasanya kalau saya potong 2 gitu. Nah, nanti hasil mancingnya kayak gimana pakai umpan ini, ikuti video selanjutnya ya. Selamat datang di sesi yang selanjutnya, sesi 2. Bagi sebagian diperhatikan nomor lapaknya masing-masing. Yang pertama Pak Jola. Pak Jola lapak 11, Bang Ketung. Bang Ketung lapak 7, Kantong Smart.
Pantau semua lapak bat 3, Bonang Karno. Bonang Karno lapak bat 1, Babe. Babe lapak 3, 5, Bang Yan. Bang Yan lapak 7, Bang Prabu. Bang Jaka lapak 3, 7, Mas Min. Mas Min lapak 3, 11, Bang Jam. Bang Jam lapak 3, 4, Bang Wawan. Bang Wawan lapak 2, 9, Mat Peki. Mat Peki lapak 01. Ya, kita kan akhirnya saya juga masih hari ini pakai tampui atau telur puyuh memang recommended. Saya tadi narik induk lumayan lah pokoknya buat tarikannya jos pokoknya. Oke, sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.